Halo sahabat Street Kulit, apa kabar guys? Kali ini gue lagi ada di samping BCA, BCA Grandville nih, masuk ke dalam sini nih. Ya, masuk dalam gang, pokoknya sebelah gang Bank BCA Grandville Maisonet tuh ada jalan guys, masuk ke dalam. Kita mau liput salah satu kuliner favorit gue. Waktu itu gue juga pernah liput mie ayam yang ada di persimpangan situ. Nah ini guys, tahu jor Cirebon suka hayam. Ini dia, mana nih abang ini? Bang, wah, oh, si abangnya lagi ngadem. Memang hari ini panas banget nih. Tahu gejrot Cirebon Saka Hayang. Apa artinya bang? Saka Hayang bang? Saka Hayang artinya semaunya. Semaunya. Oh, dia ada porsi bocah loh. Unik nih guys. Ada porsi bocah, jadi anak-anak 5.000 udah bisa makan gitu ya. Sampai porsi Sultan 25.000. Wih, kayak apa tuh soal Sultan? Hah? Isinya doang lebih banyak. Kalau yang porsi biasanya hitungannya apa? 10.000. Wah, ini porsi besar aja udah 10.000 guys. Dan cabenya bebas. Cabenya tergantung itu ya, bang. Harganya sama? Harganya kan itu yang 10.000, tapi cabenya sampai berapa? Oh, mana dia 10.000? Oh, porsi jumbo standarnya 30 sampai 40 cabe. Kalau Sultan itu 25.000 bisa 100 cabe. Ini lokasinya jalan apa namanya nih? Jalan Mangga ya? Hah? Jalan Mangga Raya. Jadi patokannya sebelah BCA Grandville Maisonet masuk. Waktu itu kita pernah liput juga mie ayam yang seberang sana. Pas kebetulan lewat pengen cobain nih guys. Bukanya di sini jam berapa? Jam 11 sampai jam 6, Bang. Jam 11 sampai jam 6. Oh, Mas siapa Mas namanya, Mas? Aswin. Hah? Aswin. Aswin. Asli Cirebon enggak? Orang Brebes bang. Orang Brebes, wah beda-beda tipis deh. Perbatasan ya, dekat-dekat situ doang ya. Nah, ini emang baru datang berarti ya? Iya. Oh, nanti udah ada yang beli nih? Belum sih bang. Belum, saya penglaris dong nih. Boleh. Mantap. Biasanya sih jam segini udah ada. Udah ada, cuman ini emang lagi panas banget hari ini iya. Nih. Gokil banget nih. Ini guys, ada nomor teleponnya nih, nomor telepon Mas nih. Ini nomor teleponnya? Iya. Bisa pesan? Wah, panas banget. Coba kita lihat tahunya kayak apa sih? Biasa sih, sama ya tahunya. Ya. Cirebon ini, iya. Ini guys tuh. Ini kecil. Sekarang lebih kecil-kecil ya. Wah, masih baru ya, emang benar. Ini makan sini bang. Makan sini dong. Bisa dong. Bisa. Kayak porsi yang. Yang berapa nih? Yang biasa aja, yang 10.000-an. Kenapa garpunya mesti begitu? Itu buat itu sih bang, motongin. Oh buat motong. Iya. Oke guys. Mantap. Yang seberang juga mie ayamnya enak tuh. Yang sebelah sana bang? Iya, yeah, perapatan. Pedas nih? Sedang aja lah, biar sedang bisa aja menikmati. Sedang berapa? 4, 5. Katanya mesti ganjil, 7 lah. 7. 9 dah. 9 pedas sih bang. Iya, gak apa-apa. Katanya mesti ganjil kalau yang, kalau kata Bang Repos. Kenal gak sama Bang Repos? Gak kenal ya? Oh itu terkenal, tahu gejor terkenal di Gading Serpong. Semoga ntar Mas viral juga ya. Amin. Aslinya sebenarnya pakai bawang merah, bawang putih gak sih? Kalau asli Cirebon sih denger-dengernya nggak pakai bawang putih bang. Cuman itu benar-benar. Di sini udah banyak sih yang pakai bawang putih. Oh iya, kalau di Cirebonnya katanya nggak pakai bawang merah, katanya, pakai bawang putih. Gitu, iya. Ya bang, tadi udah ada pelanggan langsung bilang satu biasa katanya, biasa dia beli. Iya. Pelangganan itu bang. Pelangganan nih. Kalau 10.000 harganya berapa? Harganya tahunya berapa biji? 8 biji bang. 8 biji ya. Ini tahunya kayak gini. Dia pakai gunting. Tuh garpunya tuh. Unik banget.
Gak punya. Ini aja bang, potongin bang. Hah? Tutup dong biar. Ya, ya. Tutup, gak tutup juga apa-apa sih. Gak jual gorengan-gorengan? Agak bang, tahu doang. Oh, maksudnya gak tempe garing gitu, ya, apa? Aksesoris. Laris. Laris ya? Wah, asik tuh. Laris manis. Enak emang nih, lagi panas-panas gini makannya pedes-pedes tau bujurut nih. Udah lama bang jualan sini bang? Kalau emang kali sini udah 2 tahun lebih kayaknya. 2 tahun lebih? Kalau jualan di sini dari 2019. Oh 2019 jualan ini, cuman di sini baru 2 tahun. Mangkalnya dari jam 11 sampai jam? Jam 6. 6 sore, setiap hari tapi ya? Iya. Wih, hebat. Mudah-mudahan besok banyak yang datang ya bang. Kayak aqua aja, eh botol aqua lagi apa? Dispenser, galon. Dia udah nggak pakai botol-botol lagi. Botol ribet bang kalau habis. Botol ribet habis ya. Ini tinggal tuang-tuang loh. Oke, kreatif nih. Oke bang. Ya, yeah. Saya maafin bang. Wah, pelan-pelan bang biar kelihatan sedikit mantep gitu. Rp10.000 nih. Pakai garpu apa disukan bang? Pakai garpu. Sendok boleh. Boleh. Ini Rp10.000 nih. Iya. Ini Rp10.000 nih guys. Ini dia ke tahu bejrot. Ada apa namanya? Sayang-sayang lah pokoknya kan. Ada di Grandville mumpet-mumpet guys dia. Oke, sebelum kita makan kita berdoa dulu ya. Amin. Ini juga kata teman gua katanya mesti cobain yang di samping jalan BCA katanya. Oke, kita samperin di sini guys. Taunya model kecil-kecil gini. Kita seruput dulu lah kuahnya. Mantep guys. Nah ini mantep nih, pedas manis. Ada asinnya. Tahunya kayak gini nih, makan. Habis 9 pedes, bener katanya. Apa yang sultan ya? Biasanya makan di sini banyak kan dibungkus katanya. Kuahnya seger. Makan. Kuahnya. Dicocol tempe garing enak. Tuh, makan guys. Nanti bapak selengkapnya kita cantumkan di deskripsi guys. Mantul. Ini ada bungkusnya ya. Iya. Dulu di sini sebenarnya tentu bang. Cuman ini kan dipotong nih. Wah, tentu. Biasanya orang makan di situ tuh. Yang pakai corong-corong gini viral nih bang. Udah viral ya bang ya. Ini bang, ada stikernya ntar bantu tempel-tempel. Ini nama channelnya Street Food Village. Ya, sukses ya bang ya. Mantap.